Jumat 10 Oktober 2020, sejumlah ormas di Kabupaten Madiun mengadakan deklarasi menolak sikap anarkis yang merujuk pada aksi anarkis bertempat di halaman Pendopo Ronggo Jumeno, Kabupaten Madiun di Caruban. Mereka meminta pelaku anarkis dihukum sesuai aturan berlaku hingga memberikan efek jera. Seperti kita ketahui bersama bahwa aksi demonstrasi anarkis yang terjadi di sejumlah daerah terkait penolakan Omnibus Law membuat prihatin sejumlah pihak, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat dan forum kerukunan umat beragama, paguyuban kampung pesilat, Banser, GP Ansor, Pemuda Pancasila, dan sejumlah ormas lainnya di Kabupaten Madiun. Mereka menuntut agar pelaku anarkisme ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, serta mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan kondusivitas di tingkat bawah. Menjaga suasana yang kondusif, yaitu untuk senantiasa menciptakan rukun, damai, sejahtera itu intinya. Ya karena itu memang untuk mewujudkan penegakan hukum itu kan penting, jadi yang sering membuat kadang-kadang keadaan tidak kondusif dengan adanya pelanggaran-pelanggaran, maka dengan adanya penindakan hukum yang tegas itu supaya jera lah, jangan sampai kita selalu membuat satu keributan dan lain sebagainya.